So, hari ini aku akan panen paprika. Ini paprika. Dan akan buat sambal. Nanti sambalnya bisa dipakai dalam jangka waktu lama dan disimpan di kulkas. Oke. Ini juga ada kecil-kecil tomat. Kecil-kecil banget ini. Ini belum sempat dirawat ini yang tomatnya. Oke. Di atas juga ada. Ini. Itu ada. Sini juga. Ini ada cabai tapi masih hijau. Ini bahan-bahannya untuk buat sambal. Ada bawang bombay, bawang putih, itu ada terasi, ini cabai paprika, cabai rawit tadi ngambil di kebun, nggak ada yang merah, nggak apa-apa pakai ini aja.
dan tomat cherry. Ini akan kita potong-potong dulu, kemudian kita akan goreng. Oke, saatnya sekarang kita akan goreng pakai minyak kelapa. Masukkan minyak kelapa secukupnya. Tunggu sampai panas. Oke, kita masukkan bumbu. Kita tunggu bahan-bahannya setengah matang, kemudian kita akan angkat, kemudian kita akan blender, dan kita akan masak sekali lagi sampai dia matang. Oke, ini sepertinya sudah setengah matang dan layu. Kita akan blender sekarang. Oke, kita masak sekali lagi. Kita kasih garam secukupnya. Oke, sudah selesai. Kita tunggu sampai dingin, kemudian kita akan masukkan ke dalam wadah dari kaca. Jadi nanti aku akan gunakan wadah ini yang dari kaca, kemudian setelah dingin akan disimpan di dalam kulkas.
So, dapat satu botol. Nah, sisa ini akan aku masak dengan mie. Dan ini sisa mie dan sedikit sayur kemarin. Oke, di sini. Kita masukkan sedikit minyak. Kita masukkan dagingnya. Kita masukkan minyak. Matikan api, kita masukkan sayurnya. Ini karena sayurnya sudah direbus kemarin ya, jadi jangan pakai api, hanya menghangatkan saja. Nah, ini jadinya mie goreng pakai bumbu yang tadi. Ini dia hasil dari panen cabai, paprika, dan tomat di kebun. Ini ada mie goreng, dan ini ada sambal stok untuk ya mungkin 2 minggu, taruh di kulkas. Oke, segitu aja video aku kali ini, dan kita berjumpa kembali di video aku berikutnya. Bye bye.